Bismillahirrahmanirrahim. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa qadaruhul malaika. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa qadaruhul malaika. Ismatuhum, terpeliharanya mereka. Mereka ini siapa? Yakni al-anbiya wal-mursalin, terpeliharanya para nabi dan para rasul. Kasairil malaikati, seperti terpeliharanya para malaikat. Wajibatun, adalah wajib. Wafadalu, dan mereka melebihi dalam terpeliharanya, yakni para nabi para rasul, terpeliharanya di sisi Allah melebihi al-malaikat, dari para malaikat. Para nabi dan para rasul itu ismatullah ada dalam pemeliharaan Allah. Orang kita menyebutnya maksud. Nah, maksudnya para nabi dan para rasul itu seperti maksudnya para malaikat. Bahkan kedudukannya lebih tinggi para nabi para rasul ketimbang dipeliharanya oleh Allah, yaitu para malaikat. Ayyani yajibu wajib ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf, atas tiap-tiap orang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah. Ayyata tidak untuk beriktikaf, untuk meyakini wujub ismati jami'il anbiya'i, wajibnya terpelihara seluruh para nabi wal mursalin dan para rasul. Kawujubil ismati, sebagaimana wajib terjaganya li jami'il malaikati, untuk seluruh para malaikat. Alaihim, semoga tetap kepada mereka as-salatu rahmat Allah wassalamu dan assalamatan Allah. Wal-ismatu, dan al-ismah, kalau laki-laki ismat, ismatullah. Kalau perempuan ismat menjadi asmat. Lughatan, secara bahasa, mutlaqul hifdi, penjagaan secara mutlak. Penjagaan secara mutlak namanya ismah. Jadi dijaga terus-menerus. Wasilahan, dan menurut istilah syarat, ismah adalah hifdullahi lahu minan dhambi ma'aslihalani wukuhi. Hibdullahi adalah pemeliharaan Allah lahum, kepada mereka, yakni para nabi para rasul, minan dhambi, dari perbuatan dosa. Ma'aslihalani wukuhi, bersamaan dengan mustahil terjadinya para nabi dan para rasul melakukan perbuatan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, melanjutkan tentang sifat-sifat yang ada dalam diri nabi dan rasul, di antaranya bahwa para nabi dan para rasul, mereka itu mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Kalau nabi, rasul namanya maksud. Kalau orang mukmin namanya mahfud. Orang mukmin disebutnya mahfud, terjaga. Kalau nabi, maksum, terpelihara. Tinggi yang mana yang dijaga, apa dipelihara? Tinggi yang dipelihara, dipelihara itu
diurus, dirawat, kita lebih jaga, menjaga indoor. Karena itu namanya dijaga, kadang-kadang terpleset. Tapi kalau dipelihara, enggak ada meleset-meleset. Tidak ada Nabi dan Rasul mereka pacaran berduaan di tempat yang sepi sama perempuan lain. Enggak ada. Enggak ada Nabi dan Rasul megang botol jalannya miring-miring keluar dari warung, enggak ada. Karena ismatullah, ada pemeliharaan dari Allah. Tapi kalau orang mukmin, orang awam, manusia biasa, sekalipun sudah pada golongan yang beriman, mungkin tak khilaf duduk berdua dengan perempuan lain di tempat yang sepi. Mungkin karena cuma dijaga, kadang-kadang lepas dari penjagaan. Tapi kalau dirawat terus-menerus, nah itulah para nabi dan para rasul. Kemudian qauluhu wa fadlul malaikah, dan mereka pemeliharaannya melebihi dari para malaikat. Ai annal anbiya wal mursalina afdalu minal malaikati, yakni para nabi dan para rasul itu pemeliharaannya dari Allah lebih utama ketimbang pemeliharaan terhadap para malaikat. Berarti kedudukan nabi dan rasul lebih tinggi daripada kedudukan para malaikat. Karena memang manusia itu kalau mulia, kemuliaannya lebih tinggi dari malaikat. Kalau hina, kehinaannya lebih rendah dari bukan malaikat lagi, binatang. Manusia kalau mulia, kemuliaannya melebihi kemuliaan malaikat. Tapi kalau hina, kehinaannya lebih rendah daripada binatang. Manusia kemuliaannya lebih tinggi dari para malaikat. Mengapa bisa demikian? Karena kalau malaikat ibadah terus, berbuat baik terus, wajar. Sebab malaikat tidak punya nafsu. Malaikat disuruh sholat, sholat terus, wajar. Kenapa? Nggak mikirin kerja buat nafkahin keluarga. Disuruh sujud, sujud terus. Kenapa? Karena nggak mikirin musim hujan rumahnya bocor. Nggak mikirin urusan-urusan dunia. Sehingga wajar kalau malaikat itu la ya'sunallah. La ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'mar. Tapi kalau manusia, dia bisa mengangkat ketaatan diri kepada Allah, padahal ada syahwat yang menghalangi, ada hawa nafsu, keinginan duniawi yang menghalangi dirinya, tapi dia bisa melewati sehingga ada dalam ketakwaan kepada Allah, maka pantas kalau manusia kedudukannya lebih tinggi daripada mikirin buat belajar besok belum ada, tapi serahin sama Allah yang penting ikhtiar, mendahulukan ibadah. Orang makan gak makan tetap ibadah, kenyang lapar tetap ibadah. Akhirnya gerakan-gerakan itu yang mampu mengendalikan diri dari syahwat dunia. Maka pantas kalau
sekalian dia lebih mulia daripada. Tapi derajat manusia apabila jatuh kerendahannya lebih rendah daripada binatang. Kata Allah, ulaika kal-an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih rendah dari binatang. Dan mereka kenapa bisa lebih rendah dari binatang? Karena mereka punya hati, gak dipakai hati untuk mengambil i'tibar pelajaran dalam hidup. Punya mata, melek mata-mata benda, tidak tembus untuk menerima hidayah. Punya telinga, telinganya apa orang kita bilang, bungan tuwo, pelaku kuping tengen, betul kuping kiwo. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Gak ada yang nyangkut. Jadi mereka lebih rendah dari, bahkan abon. Binatang tidak ada yang membunuh anaknya. Tapi manusia berapa banyak yang membunuh? Udah dibunuh, dibunuhnya dicekek, udah dicekek, dibuang ke selokan, ada yang udah hidup. Nah, itu berarti lebih rendah dari. Lalu siapa yang pola-pola paling mulia makhluk manusia di sisi Allah? Jadi manusia, para nabi, para rasul lebih mulia daripada malaikat. Fa'abdulhum Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling mulia di antara mereka para nabi para rasul adalah penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayali kemudian urut-urutannya Sayyiduna Ibrahim adalah Sayyiduna Ibrahim. Fasayyiduna Musa, maka kemudian Sayyidina Musa. Fasayyiduna Isa, maka kemudian Sayyidina Isa. Fasayyiduna Nuh, lalu Sayyidina Nabi Nuh. Wa haulai hum ulul azmi ay as-sabri. Wa haulai, dan mereka itu yang lima tadi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, mereka disebutnya adalah ulul azmi. Rasul atau nabi yang masuk pada kategori ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ay as-sabri, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, wa tahammulil masyaqiq, dan diliputi dengan kesulitan-kesulitan. Nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi, nabi yang diliputi dengan kesulitan-kesulitan dalam perjuangan, tapi melewati dari kesulitan itu, maka mereka masuk pada kategori nabi yang disebutnya ulul azmi. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan wa wajadaka dhalan fahada, aku mendapatimu dulu kesulitan dalam memberikan mendakwahkan agama, tapi kemudian aku berikan jalan kemudahan, dikasih jalan kemudahan. Atau misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diterangkan dalam Al-Qur'an, masih Al-Baqarah ayat 6. Ingat ketika Nabi Ibrahim telah menyelesaikan tugas-tugasnya di sisi Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim menyelesaikan tugas-tugasnya yang
diberikan model ujian kepada Nabi Ibrahim, maka kemudian Nabi Allah Ibrahim mampu melewati ujian-ujian itu. Kemudian Allah mengatakan inni ja'aluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu wahai Ibrahim untuk kalangan umat manusia adalah sebagai pemimpin. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'id, wa id ayat tolong dibantu, dan ingat ketika Nabi Ibrahim menyelesaikan perintah-perintah dari Tuhannya. Al-Baqarah ayat berapa? Ya, kali ini kan. Yang kemudian Allah menyebutkan wa inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan kamu sebagai pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim, jangan saya doang ya Allah, jadikan pula keluarga saya menjadi pemimpin. Kata Allah, qala la yanalu 'ahdi dzalim, ya sekalipun keturunanmu kalau dia berbuat zalim, saya enggak jadi menjadi pemimpin. Nah itu berarti Nabi Ibrahim diuji, diberikan beban, tapi beliau bisa menyelesaikan. Nabi Nuh bebannya luar biasa, sampai ujiannya bikin kapal di daratan yang kemudian menjadi cemoohan banyak. Nabi Musa apalagi, Nabi Musa menghadapi umat yang ngeyel, yang permintaannya banyak tidak masuk akal, tapi selesai oleh Nabi Musa. Orang mati ya, minta dikasih tahu siapa yang bunuh, akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah supaya ya, dikasih tahu, kata Allah, Nabi Musa suruh aja beli sapi. Nah, keluarlah surat Al-Baqarah. Sampai kemudian begitu bagian dari anggota sapi dipukulkan orang yang mati, hidup sebentar lalu menjawab, yang membunuh saya adalah anak angkat saya, sudah itu mati lagi. Musim kering minta didatangkan air, Allah perintahkan kepada Musa, Musa pukul itu batu yang besar, keluar. Ini kan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Lulus. Nabi Isa luar biasa, dikejar-kejar mau dibunuh, sampai belum sempat nikah, belum sempat bikin rumah, belum sempat kumpulin bekal untuk kehidupan dunia, dikejar-kejar oleh umatnya, kemudian diselamatkan oleh wama qataluhu wama sholatuhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan kemudian Nabi Isa dirafa'kan oleh. Fayajibu ma'rifatu tartibiha bula bilfamsah, fayajibu maka wajib ma'rifatu mengenali atau mengetahui tartibiha bula bilfamsah urut-urutannya yang lima itu, kama ulimat fil afdoliyati, sebagaimana dipahami, diketahui tentang keafdolannya. Jadi tertinggi Rasulullah Nabi kita Muhammad. Nomor dua Nabi Ibrahim. Nomor tiga Nabi Musa. Nomor empat Nabi
Nabi Isa. Nomor 5 Nabi Nuh. Nomor 6 Nabi Udah ya. Baik. Nomor 1 Nabi kita Muhammad sallallahu. Nomor 2 Nabi Ibrahim. Nomor 3 Nabi Musa. Nomor 4 Nabi Isa. Nomor 5 Nabi Ulul Azmi. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Padahal Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Manusia pertama Nabi Adam. Walaysa Adam minhum. Nabi Adam tidak masuk pada kategori Nabi yang ulul. Sekalipun manusia paling tua, sekalipun bapaknya. Jadi kadang begitu, ya. Bapaknya enggak paling terkenal, anaknya terkenal, atau sebaliknya, bapaknya orang terkenal, giliran anaknya orang enggak pada terkenal. Walaysa Adam minhum, Nabi Adam tidak masuk pada kelompok ulul. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Thaha ayat 115, wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasi wa lam najid lahu azma. Wa laqad ahidna, dan sungguh kami Allah telah menjanjikan, telah berpesan, ila adama kepada Nabi Adam min qablu, dari sebelum mereka, dari sebelum nabi-nabi yang lain. Fanasiya, lalu Nabi Adam lupa. Walam najid, dan kami tidak menemukan lagu badannya pada Nabi Adam asman, azam, kemauan yang kuat. Nabi Adam sudah diingatkan harus hati-hati, jangan sampai terpleset dalam hidup. Tapi terpleset juga. Di mana itu pesan Allah? Di mana itu pesan Allah kepada Nabi Adam? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha rabatan haythu shi'tuma wa la taqrabā hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Al-Baqarah 35. Wa qulna, dan kami Allah telah berfirman, ya Adam wahai Adam uskun, tempatilah, berdiamlah anta kamu, wa zawjuka dan istrimu al-jannata surga, wa qula minha rabatan haitsu syi'tuma, makan semua yang kamu suka yang ada di surga. Tapi wala taqrabā hādhihi shajaratan, tapi jangan kau dekati ini pohon. Kalau kamu dekati pohon ini, fatakūna minal, nanti kamu jadi orang yang sudah dipesan oleh Allah, bebas memakan apa saja, tapi jangan dekati pohon ini. Apa yang terjadi? Fanasiya, Nabi Adam lupa. Padahal sudah diingatkan oleh Allah. Lupanya Nabi Adam, di satu sisi memang Allah ingin menciptakan makhluk manusia itu, ya, supaya menghuni bumi. Maka Allah membuat sebab akibat. Sebabnya adalah Bapak Adam Ibu Hawa makan buah larangan. Akibatnya turun ke bumi. Jadi supaya kita tidak menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam sih dulu pakai makan buah kunti, coba enggak, kita pada di surga semua. Yang kedua, bahwa Nabi Adam itu kenapa sampai mengambil buah larangan? Karena sumpahnya iblis.
Iblis mengatakan, wahai Adam, demi Allah saya menjadi nasihat untukmu, kalau kamu mau makan buah dari pohon ini, nanti kamu akan kekal di sini. Ini lakukan laminan nasihat. Aku ini ingin jadi penasehatmu. Kamu nasihati supaya kamu selama-lamanya ada di surga, maka makan buah ini. Demi Allah. Nah, karena disebutkan nama Allah, apalagi dibuat sumpah, Nabi Adam gak ragu lagi. Karena sudah ada kalimat sumpah. Akhirnya Nabi Adam ngambil. Begitu ngambil, Ibu Hawa juga ngambil. Akhirnya dibentak oleh Allah, kulna bidumin hajarnya. Keluar kalian dari surga. Allah mengatakan, ya Adamu alam anhakuma antil kasyajarah. Ya Adam, bukankah aku pernah melarang kamu untuk tidak mengambil mendekati pohon ini? Kata Nabi Adam, ya Allah, saya khilaf karena mendengar kalimatmu, mendengar asma-Mu. Jadi saya menjadi hilang, saya pikir itu orang tidak bohong. Makanya kemudian jadi sumpah orang-orang sekarang. Untuk meyakinkan lawan bicara, sekali itu dia bohong, kadang-kadang mereka mengatakan, demi Allah, begini, padahal tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu kalau ada orang berlaku gitu ya, temannya iblis dulu sumpahnya di hadapan Nabi Adam juga demi Allah. Wa yaliqu lil azmi baqiyatur rusul wa yali dan urutan berikutnya ulil azmi ay ba'da ulil azmi, yaitu sesudahnya ulul azmi Nabi yang lima tadi, baqiyatul rusuli adalah semua para rasul, sisanya rasul-rasul yang dunia. Summa kemudian al-anbiya wa para nabi ghairu rusuli, selain daripada rasul-rasul, ma'a tafawuti maratibihim 'inda Allah disertai dengan selisihnya perbedaan martabat mereka 'inda Allah di sisi Allah. Artinya sesudah nabi yang ulul azmi adalah derajat berikutnya para rasul. Kemudian di bawahnya derajat para rasul adalah derajat para nabi. Tetapi di sini ada perselisihan. Ada yang mengatakan derajat rasul lebih tinggi dari derajat nabi, ada yang mengatakan derajat rasul sejajar dengan derajat sehingga usah kita pikir. Yang pasti para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang mulia yang dipilih oleh. Summa kemudian ru'asatul malaikati, yaitu pemimpin-pemimpinnya malaikat. Martabat berikutnya, derajat berikutnya yang di bawahnya para nabi dan para rasul adalah derajatnya para pemimpinnya malaikat. Jadi malaikat punya pemimpin. Siapa pemimpinnya malaikat? Sayyidina Jibril alaihissalam, seperti Sayyidina Jibril.
wanahihi dan yang sepadan dengannya, kahamalatil arsy, seperti malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menjaga arsy. Wahum dan mereka arba'atun, ada empat itu. Al-ana, sekarang ini malaikat yang memegangi arsy ada empat. Empat itu boleh jadi megangin di empat pojok. Jadi ibarat ini bangunan arsy, itu malaikat megangin di empat sudut. Karena arsy itu kan makhluk Allah yang terbesar, sehingga Allah membahasakan dirinya Ar-Rahmanu ala arsy-Sama. Allah dan yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Faham Mujassimah mengatakan bahwa Allah duduk-duduk di atas arsy. Tapi paham kita, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah bersemayam di atas arsy artinya adalah Allah Maha Kuasa. Sehingga Allah menguasai makhluknya yang terbesar namanya arsy. Jadi sekarang ini arsy dipegang oleh empat malaikat. Faidha kana, maka apabila terjadi yaumul qiyamah, di hari kiamat, ayyadahumullahu, Allah menguatkan atau menambahkan kepada mereka, yakni malaikat yang empat tadi, malaikat hamalatul arsy, bi arba'atin ukhra, dengan empat malaikat yang lain. Sebelum kiamat yang megangin arus cukup empat malaikat. Nanti kalau gunjang ganjing peristiwa di kiamat, Allah menambahkan yang megangin arus menjadi delapan. Kita bahkan dari mana ini pendapat? Apa orang ngarang-ngarang aja atau gimana? Tidak. Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat ke-17 menyebutkan wal malaku 'ala al-jaa'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma'idh zabaniya. Ini saya sambungkan pada penggalan ayatnya. Wal malaku, dan malaikat itu ala arjaniha, bekerja sesuai dengan perintah Allah, dan mereka berada di berbagai penjuru. Ala arjaniha, mereka berada di berbagai penjuru. Wa yahmilu, dan pada hari itu yang memegang arsy rabbika, arsy-Nya Tuhanmu, fawqahum, di atas mereka, yauma idzin, pada hari itu, sama niyatun, jumlahnya ada 8 malaikat. Jadi bukan ngarang-ngarang, Syekh Nawawi mengatakan sekarang arsy dipegang oleh 4 malaikat. Nanti kalau terjadi kiamat, arsy dipegang oleh 8 malaikat. Ternyata ada dalam Al-Qur'an. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Wal karubiyina. Wa kal karubiyina. Dan seperti malaikat karubiyin. Bifathil kafi wa takhfifir ra, dengan fathah kafnya dan ringan ra-nya. Karubiyin, atau dengan berat ra-nya. Ada takhfif, takhim, ada takhim. Wahum, dan mereka, malaikat karubiyin itu,
Malaikatun adalah para malaikat afuna, mereka yang memegang bil arsy, pada sudut-sudutnya arsy, memegang pinggir-pinggirannya arsy. Ta'ifuna, mereka berkeliling bihi pada arsy. Luqibu, mereka dilakopi, diberinya nama bidzalika, dengan nama itu yaitu karubiyina, li'annahum, karena bahwasanya mereka mutasaddiruna bidduai, mutasaddiruna, mereka melingkar bidduai dalam barisan untuk berdoa, liraqil qurabi anil ummati, untuk mengangkat kesulitan-kesulitan yang terjadi pada umat. Waqila ghairu dzalika, dan ada yang mengatakan tidak seperti itu, tidak mutlak seperti itu. Jadi malaikat karubin, kenapa disebutnya karubin pakai kaf bukan qaf? Arti karubin adalah hafina. Wal malaikatu hafina haula al-arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat, mereka mengelilingi arsy-Nya Allah. Mereka bertasbih, memuji pada kebesaran Allah, dan mereka mendoakan orang-orang yang di dunia yang ada dalam kesulitan. Itu namanya malaikat karubin. Kemudian siapa lagi derajat sesudah para malaikat? Jadi Nabi Ulul Azmi, Rasul, kemudian Nabi, kemudian malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat kepada Allah, kemudian malaikat karubin, ya, pada tingkatan yang kelima itu keabdolannya makhluk Allah. Summa awliya'ul basyar, yang keenam derajat yang kemuliaan makhluk di sisi Allah. Yang kelima adalah, yang kelima apa keenam? Keenam, ya, yaitu awliya'ul basyar, wali-walinya manusia, ya, apa, sayyidul awliya, pemimpinnya para wali. Siapa pemimpinnya para wali? Ghairul anbiya, selain para nabi, ka sayyidina Abi Bakrin, seperti sayyidina Abi Bakar wa Umar, seperti sayyidina Umar wa baqiyyat as-sahabati, dan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain. Jadi martabat keenam makhluknya Allah yang mulia adalah para sahabat. Yang tertinggi adalah sayyidina Abi. Seperti apa sih kemuliaan sahabat Abu Bakar itu? Kata Rasulullah ketika bertanya kepada Malaikat Jibril tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, ya Jibril, sif hasanani Abi Bakar, wahai Jibril, tolong dong jelaskan kepadaku kebaikan-kebaikan sahabat Abu Bakar. Sahabatku ini kebaikannya kayak apa? Kata Malaikat Jibril, kebaikan Abu Bakar jauh lebih besar daripada kebaikan Umar. Kebaikan Umar enggak ada setitik hitamnya, enggak ada sekuku hitamnya. Rasulullah nanya, ya Jibril, sif hasanat di Umar, wahai Jibril, terangkan kepadaku kebaikan Umar. Kata Malaikat Jibril,
law kana al-bahru bidadan wal ashjaru aqlaman ma naqasa ayyatuba min hasanati ummah. Kalau air laut dijadikan pulpen, dijadikan tinta, lalu kayu-kayu di bumi dijadikan pulpen untuk menulis kebaikan umat, enggak cukup. Ya, apa itu kebaikan? Air laut dijadikan tinta buat nulis kebaikan Sayyidina Umar, tidak cukup. Masya Allah. Oh, bagaimana dengan Rasulullah? Sementara kebaikan Sayyidina Bakar ya, itu melebihi daripada kebaikan Sayyidina pantas kalau kemudian menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah ya, hampir sejajar dengan para malaikat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah akhtar ashabi ala al-alamina siwa al-nabiyina wal-mursalina. Inna Allah, sesungguhnya Allah ikhtar, telah memilih ashabi, sahabat-sahabatku, ala al-alamina, atas manusia ya, seluruh alam, siwa al-nabiyina, selain daripada nabi dan wal-mursalina, daripada rasul. Jadi sahabat-sahabat itu mulia. Sampai Nabi mengatakan ashabi kan tujuh, sahabat-sahabatku itu bagikan bintang yang berlap di atas langit. Karena itu kita ya, orang yang mengikuti paham ala Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh menyalahkan perilaku perbuatan para sahabat. Summa awwalul malaikati, kemudian derajat yang ketujuh adalah malaikat awam atau umumnya para malaikat. Summa awwalul basyari, kemudian derajat kemuliaan yang kedelapan adalah keumuman pada manusia. Hakada, demikianlah qala ba'dul ulama'i, perkataan sebagian para ulama. Lakin akan tetapi qala Tajuddin As-Subki, berkata Imam Tajuddin As-Subki, laisa taqdirul basyari 'ala al-malaki mimma yajibu i'tiqaduhu. Laisa, tidak ada taqdirul basyari, keutamaan manusia 'ala al-malaki, atas malaikat, mimma, dari apa-apa yajibu, yang diyakini i'tiqaduhu, i'tiqadnya yang wajib diyakininya, wa yadurrul jahlu, dan ini madarat ya, madarat kebodohan, artinya bisa berbahaya kalau diyakini. Yadurrul jahlu bihi wassalamatu, dan yang ingin selamat fisukuti ya, di dalam kediaman ala hadil mas'alati, atas masalah ini. Kata Imam Tajuddin As-Subki, ya, keutamaan manusia atas malaikat bukan termasuk wajib yang diyakini. Karena kalau wajib diyakini bahaya. Bahayanya masa iya manusia lebih mulia dari malaikat. Sementara malaikat dicipta dari cahaya, kita manusia bahan bakunya dicipta dari. Jadi kalau ingin selamat ya, nggak usah ikut-ikutan pikirin muliaan siapa antara manusia dengan malaikat. Ini kan namanya untuk menahan diri supaya tidak terbawa kepada emosi-emosi ya, tentang lebih mulia mana manusia dengan malaikat. Tentang keutamaan ya, mana manusia dengan malaikat. Malaikat itu ibadul mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Manusia juga ibadul mukramun. Karena Allah yang menyampaikan laqad karramna, dari
manusia adalah manusia adalah mulia, dimuliakan oleh Allah. Kemudian malaikat juga dimuliakan oleh wadu'ulu min takdiri baina hadaini sifaini, dan masuk pada at-takdir ya, mengutamakan baina hadaini sifaini pada salah satu golongan dari dua golongan ini, al-karimaini yang mulia dua-duanya, Allahu ta'ala di sisi Allah ta'ala, min ghairi dalilin qati'in, dengan tanpa dalil yang qat'i, dengan tanpa dalil yang kuat, dukhulun fi khatari nadimin, maka dia akan masuk pada ruang penetapan yang alim, yang agung, yang mulia. Artinya kalau orang itu tidak membeda-bedakan malaikat dengan Nabi Rasul dan manusia biasa, kalau orang itu punya dalil yang qat'i, silakan. Tapi kalau tidak punya dalil, sebagaimana nasihat Imam Tajuddin As-Subki, maka ya sudah, tidak usah diteruskan pembahasan tentang kemuliaan antara manusia dengan malaikat. Wa hukmun fi makanin, dan ketentuan pada tempat ini, lasna ahlan bil hubbi fihi, maka bagi kita sebagai orang awam itu kita tidak ahli pada bidang hukum ini, maka kita tidak mesti untuk memperdebatkan. Memberikan penjelasan boleh, silakan, tapi tidak untuk menjadi perdebatan, karena kita bukan pada ahlinya tentang ilmu kalam, ilmu tauhid. Kita pada posisi sedang sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fir lana wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.